Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil mannan dhil fadli wal ihsan alladhi faddala al-islam ala sairil adyan wa maha bi rasulihi ibadatal awthan. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul bashariyati wal alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa la ta'su wa'adzimu amrahu wa raqibu. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yawfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faz fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Adz-Dzikri Pesona Kayangan rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah bahaya pemikiran liberal. Hari-hari ini kita baru masuki pekan pertama dari tahun baru Hijriah, di bulan pertama dari tahun baru 1441 Hijriah. Kalau kita mengenang bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan tantangan, maka kalau kita renungkan dalam keadaan, dalam situasi kehidupan umat Islam saat ini, termasuk umat Islam di Indonesia, ternyata tantangan-tantangan, cobaan demi cobaan, ujian-ujian bagi keimanan kita itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Dan di antara ujian, di antara tantangan bagi umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, di antaranya adalah bahaya pemikiran liberal. Dalam dua pekan ini, umat Islam di Indonesia, termasuk di dunia maya, di media-media sosial, dihebohkan dengan adanya disertasi di salah satu perguruan tinggi Islam yang mencoba menggugat ayat-ayat Al-Quran, syariat-syariat yang sudah disepakati dan menjadi ijma' ulama, yaitu terkait dengan hubungan seksual yang marital dan non-marital, hubungan seksual dalam pernikahan, dan hubungan seksual di luar pernikahan. Dan di antara kesimpulan dari disertasi ini adalah bahwa perlu dikembangkan pemahaman baru, tafsir baru terhadap Al-Quran yang tidak menggunakan kaidah-kaidah tafsir, tapi menggunakan pendekatan hermeneutika yang hasilnya adalah bahwa ada bentuk-bentuk hubungan seksual non-marital, hubungan seksual di luar nikah yang seharusnya diakomodasi, dihalalkan dalam syariat Islam. Di antaranya adalah hubungan seksual asal ada komitmen, asal suka sama suka, tidak ada paksaan. Dan asal itu dilakukan di ruang tertutup, bukan di ruang publik. Maka harusnya dengan komitmen antara si laki-laki dan si perempuan, dan dilakukannya di ruang yang tertutup, itu sudah cukup untuk menjadi kehalalan. Maka nikah mut'ah kemudian akan dihalalkan. Nikah muhallil akan dihalalkan. Nikah misyar, kawin kontrak juga harus dihalalkan. Dan musakanah samin leven, kumpul kebo, asal suka sama suka dan hubungan seksualnya tidak dilakukan di ruang publik, maka itu bisa dihalalkan.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan pemikiran liberal? Pemikiran liberal adalah pemikiran yang berkembang di barat, di tengah-tengah masyarakat barat, di tengah-tengah situasi politik dan kepercayaan agama yang ada di barat, yang prinsipnya merujuk pada filsafat kebebasan yang mutlak. Yang diantara prinsip-prinsip dari pemikiran liberal itu adalah merelatifkan semua kebenaran. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Bahkan semua kitab suci pun itu hanya teks biasa dan layak untuk digugat dan dipertanyakan. Karena semua kebenaran dianggap relatif. Kemudian pemikiran liberal juga diantara pokok prinsipnya adalah mereka mengagungkan kebebasan yang mutlak, kebebasan individu, kebebasan beragama, dan seterusnya. Mereka juga mengagungkan rasionalisme. Dalam prinsip pemikiran liberal adalah ukuran kebenaran itu sepenuhnya adalah akal dan rasio. Adalah akal dan logika. Tidak ada ukuran kebenaran yang lebih kuat dari akal dan logika. Kemudian mereka juga di antara prinsip pemikiran liberal, mereka menolak otoritas dan kekuasaan dari agama, termasuk dari teks suci. Agama tidak boleh memaksakan ajarannya kepada pribadi, kepada individu, dan agama wahyu harus tunduk di bawah akal. Ini yang dimaksud dengan pemikiran-pemikiran liberal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, Masjid Adz-Dzikri yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kalau sampai ada orang yang mengatakan, yang menggugat bahwa pernikahan sejenis itu harusnya dilegalkan, dihargai. Ini berangkat dari filsafat dan prinsip-prinsip pokok pemikiran liberal seperti ini. Maka tidak heran kalau kemudian ada ide, ada pemikiran untuk melegalkan hubungan seksual non-marital di luar nikah. Semata-mata alasannya adalah karena jangan sampai ada kriminalisasi atas kebebasan individu dan hak yang dasarnya suka sama suka. Ini dan yang membuat kita miris adalah ini adalah karya ilmiah yang paling tinggi, sebuah disertasi dilakukan di perguruan tinggi Islam, dibimbing dalam proses selama 3 tahun. Seolah-olah tidak ada yang salah dengan ini semua. Dan kemudian diluluskan dengan predikat memuaskan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang harus kita tahu adalah pemikiran liberal itu munculnya, tumbuh dan berkembangnya di barat. Dalam situasi abad pertengahan, situasi sosial politik di mana kekuasaan hukum, kekuasaan pemerintah yang sangat feodal dan sangat mengkungkung para rajanya kebebasan-kebebasan individu. Dan itu juga muncul dalam atmosfer, dalam lingkungan teologi agama Kristen yang dalam banyak doktrinnya, banyak dogmanya digugat oleh para pemikir mereka. Terjadi pertentangan-pertentangan antara dogma yang diajarkan di gereja dengan hasil penemuan-penemuan ilmiah dari para ilmuwan di barat. Akhirnya kemudian mereka mengembangkan tafsir baru atas kitab suci mereka, atas Bible, yang disebut dengan hermeneutika, yang diantara prinsipnya bahwa tidak ada teks yang sakral. Semua bisa digugat, semua bisa dibantah, semua harus diragukan. Menggunakan pendekatan filsafat dan seterusnya. Jamaah Jumat Masjid Adz-Dzikri yang dimuliakan Allah. Maka yang harus kita sadari adalah kalau sejarah muncul dan berkembangnya liberalisme, pemikiran liberal itu di barat dalam situasi sosial politik yang feodal dan penuh tekanan. Dalam atmosfer teologis keberagamaan
di mana antara akal, pengembangan ilmu, pengetahuan sering berbenturan dan tidak match dengan doktrin dan dogma agama mereka. Maka ketika pemikiran liberal itu ingin disampaikan, ingin ditanamkan di tengah-tengah masyarakat muslim, maka situasinya dan konteksnya sangat berbeda. Di negara-negara Islam, dalam sepanjang sejarah Islam, dan terutama dalam ajaran Islam, tidak pernah terjadi pertentangan antara akal dengan wahyu, antara ilmu pengetahuan dengan kitab suci. Tidak pernah terjadi. Karena kalau kita sadari, kalau kita gali ayat-ayat Al-Quran, ajaran Islam, kita akan menemukan betapa Al-Quran sangat mengagungkan, sangat menghargai akal. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tentang pengembangan ilmu pengetahuan, ayat-ayat yang bisa menjadi inspirasi sains, itu 5 kali lebih banyak bahkan dibanding ayat-ayat tentang fikih dan ibadah. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita telusuri, kita pelajari 1 persatu. Ayat yang menekankan urgensi akal, itu ada 49 ayat. Ayat yang mengajarkan, mendorong, memotivasi kita tentang pentingnya berpikir, itu ada 18 ayat. Bahkan 5 ayat pertama yang turun dalam Al-Quran, di surat Al-Alaq, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, menciptakan segalanya, yang harus kita jadikan sebagai inspirasi ilmu pengetahuan, sebagai ladang akal untuk kita teliti dan kita gali. Maka konteksnya sangat berbeda. Kalau orang ingin menggunakan liberal, pemikiran liberal di ajaran Islam, pemikiran liberal tumbuh dalam suasana, dalam keadaan yang berbeda dengan yang ada dalam ajaran dan sejarah umat Islam. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengapa pemikiran liberal ini sangat berbahaya? Ada 2 poin penting. Bahwa diantaranya dalam Islam akal itu sangat dimuliakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa akal harus bismi rabbika. Iqra itu harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu, akal itu harus berada dalam tuntunan, dalam bimbingan wahyu. Sumber utama kebenaran adalah wahyu. Dan setelah itu wahyu kemudian digali, dieksplorasi, diteliti, dieksperimenkan dengan kemampuan akal kita yang tidak boleh lepas dari bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kemudian kalau ada orang yang mengagungkan kebenaran yang mutlak, yang kemudian mengagungkan akal tanpa batas, maka ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam. Akal dimuliakan dalam Islam, tapi akal harus dikembangkan dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai akal yang merupakan ciptaan Allah, karunia, salah satu karunia Allah terbesar bagi manusia, justru kemudian menjadi jalan kedurhakaan kepada penciptanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di surat Adz-Dzariyat. Misalnya yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maka semua nikmat yang Allah karuniakan pada kita harus dalam konteks ketaatan, harus dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tekankan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Poin terakhir yang ingin kami sampaikan. Kalau sampai
kitab suci digugat kebenarannya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengar, misalnya di ayat kedua dari surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Dhalikal kitabu la raiba fi, inilah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kemudian kitab suci diposisikan sama dengan buku bacaan, tidak ada kesakralannya, boleh diragukan, boleh dipertanyakan. Ini bertentangan dengan la raiba fi. Ini bertentangan seolah-olah, jangankan kitab suci, rumus eksak saja ada patokan kebenarannya. Kalau kemudian orang ingin mengatakan 1 + 1 enggak harus menjadi 2, maka akan mengacaukan semua sistem ilmu pengetahuan. Maka kebenaran, semua kebenaran yang diragukan, kalau semua kebenaran direlatifkan, itu justru akan merusak ilmu pengetahuan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apalagi ide yang mengatakan agar hubungan seks di luar nikah hanya dengan catatan dilakukan suka sama suka tanpa paksaan. Hanya dengan syarat asal dilakukan di ruang tertutup, bukan di ruang publik. Maka kalau ini dilegalkan, dan sebenarnya ini ada 2 arus besar liberal yang berbahaya. Di satu sisi ada mulai dilakukan oleh sebagian kelompok rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Yang diantaranya adalah bahwa orang tua tidak boleh memaksakan pernikahan kepada anak-anaknya. Dan kalau orang tua memaksakan pernikahan kepada anak-anaknya, maka orang tua itu bisa dipidana. Seorang guru, orang tua, seorang kiai, seorang ustadz yang mengasuh pesantren juga tidak boleh memaksakan pakaian tertentu kepada orang-orang yang di bawah kekuasaan dan didikannya. Dan kalau misalnya orang tua melarang anaknya yang keluar rumah tanpa mengenakan jilbab, yang tidak menutup aurat, maka anak itu bisa lapor ke polisi, mempidanakan orang tuanya. Ini di antara draft-draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Semua aturan agama, kalau itu tidak mau dilakukan oleh orang yang melakukan, dan kemudian orang tuanya, gurunya, kiainya, ustadznya memaksakan itu agar dilakukan oleh anaknya, oleh muridnya, oleh santrinya, maka bisa terkena RUU PKS. Di sisi legislasi ada gerakan liberal. Kemudian sekarang muncul dukungan akademiknya. Seolah-olah ini adalah penelitian ilmiah yang nanti akan mendukung proses legislasi ini, bahwa telah terbukti ada riset ilmiahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Adz-Dzikri yang dimuliakan Allah, Islam itu mengajarkan maqasidus syariat, tujuan-tujuan agung syariat. Mengapa zina diharamkan? Mengapa hubungan di luar pernikahan, walaupun suka sama suka, walaupun dilakukan di ruang yang sangat tertutup, bahkan di lubang semut sekalipun, mengapa Allah haramkan? Karena Allah ingin menuntun kita, membimbing kita dengan tujuan-tujuan hidup yang agung. Di antaranya adalah hifdun nasl, menjaga keturunan. Mengapa orang yang berzina itu termasuk dosa besar, bahkan pidananya sangat berat dalam agama? Dicambuk kalau mereka adalah gadis dan bujangan, dan kemudian dirajam kalau yang melakukan hubungan zina itu adalah orang yang sudah punya pasangan. Ini karena Allah tidak hanya memikirkan hawa nafsu si laki-laki dan perempuan yang berzina ini, tapi Allah memikirkan banyak jiwa lain, banyak manusia lain, bahkan orang-orang yang sangat cinta dan dicintai oleh pelaku zina ini, yang harus menanggung akibatnya hanya gara-gara hawa nafsu zina mereka. Kalau semua laki-laki dan perempuan boleh berzina,
akan ada berapa ribu orang yang lahir di luar pernikahan. Akan ada berapa puluh ribu anak-anak yang terlantar di jalanan. Karena mereka lahir dari hubungan yang tanpa ikatan komitmen dan tanggung jawab. Islam mengajarkan pada kita, cinta itu adalah sumber kehidupan. Kalau dilakukan dengan tanggung jawab, hablum minan nas. Dan dilakukan dalam tuntunan ketakwaan, hablum minallah. Tapi cinta akan menjadi penghancur kehidupan. Kalau cinta itu tanpa tanggung jawab dan jauh dari ketakwaan kepada Allah. Kalau semua suami dan semua istri boleh selingkuh. Asal mereka suka sama suka dan melakukan hubungan seksualnya di ruang tertutup. Akan ada berapa puluh ribu keluarga yang berantakan. Akan ada berapa ratus ribu anak-anak yang kecewa pada orang tuanya, kecewa pada ayahnya, kecewa pada ibunya. Karena lebih memilih mengumbar hawa nafsu mereka daripada menunjukkan tanggung jawab kepada orang-orang yang mencintai mereka sepenuh hati. Ini baru di dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang itu semua bukan tanpa sebab. Tapi dengan sebab yang agung dan itu untuk kemaslahatan kita semua. Dan kalau gerakan-gerakan liberal ini kita biarkan, kita tidak bereaksi. Maka ini akan menjadi salah satu jalan kehancuran umat dan bangsa ini di masa depan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmah ba'dal maut wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wajnubna wa abna'ana an na'budal asnam. Rabbana wajnubna wa abna'ana an na'budal asnam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina wa dhunuba walidaina wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Waladzikrullahi akbar.